Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aha, saya mulakan dengan Hakim hashtag. Saya bagi hashtag dulu. Hashtag Hakim Hero Negara. Memang negara Malaysia mencipta kejutan kali ini di mana Hakim menyatakan dan membuktikan bahawa memang badan kehakiman negara Malaysia tidak pernah gentar dengan mana-mana orang, termasuk mereka yang pernah menjawat jawatan paling tinggi di Malaysia. Kau salah tetap salah, tabik kepada ketua hakim negara. Baru-baru ini selepas ketua hakim negara menjadi ketua, menjadi mengetuai panel 5 hakim, pengerusi kepada panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang telah menjatuhkan hukuman penjara, mengekalkan hukuman penjara kepada Dato' Sri Najib. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bukan Tun Tengku Maimun seorang yang buat keputusan ini. Ini adalah keputusan kolektif seramai 5 orang. Dan sebelum itu ada 4 orang yang sudah buat keputusan bahawa Najib adalah salah, mensalah telah menyeleweng rasuah dan pengumpulan wang haram, pecah amanah untuk wang duit negara Malaysia melalui SRC International. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selepas saja dia bagi itu keputusan, orang duk serang dia. Jadi orang-orang yang serang ni pula tuan-tuan dan puan-puan nampak macam pandai, rupanya tak tahu apa-apa. Kesian betul, memalukan saja. Ingatkan pandai sangat yang duk hantam ketua hakim negara tu. Rupa-rupanya depa ni duk serang ketua hakim negara tak tahu malu. Depa serang ketua hakim negara sambil tak tahu malu, muka tercengok-cengok. Aku cipta sendiri peribahasa. Tanpa tahu apa-apa pun. Buat sendiri punya andaian. Sampai ketua hakim negara akhirnya buka mulut, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sekolahkan mereka yang pura-pura pandai ini, yang sebenarnya B-O-N-G-G-O-O-O-O-O-O-O-K. Ketua hakim negara kata, baca alasan penghakiman sebelum buat kesimpulan, kata Tengku Maimun. Ini nak tanya ni, cik nak tanya pada hampa-hampa semua yang duk balun ketua hakim negara. Hampa pernah tengok tak alasan penghakiman yang ketua hakim negara dan 4 lagi panel hakim yang lain yang arif lagi bijaksana, apa mereka punya alasan sampai Najib ni tetap dikekalkan? Ingat, dikekalkan, bukan beliau ni disabitkan oleh 5 orang hakim ni, tapi dikekalkan. Hampa pernah baca tak alasan tu? Hampa tak pernah baca tak? Ataupun hampa ni teruih ke serang ketua hakim negara ni tanpa tahu menahu pun? Lagi kesian makcik-makcik, pakcik-pakcik yang berada di kampung-kampung yang tak tahu apa-apa. Depa ni percaya je penjilat-penjilat yang tak tahu apa ni. Kesian kat depa. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli politik dan masyarakat digesa supaya membaca serta memahami alasan penghakiman sesuatu kes mahkamah terlebih dahulu sebelum mahu membuat sebarang kenyataan dan kesimpulan. Betul, hak tu betul, no? Betul. Sebelum buat kesimpulan, baca dulu. Kalau tak reti apa-apa, jangan pura-pura bijak. Kalau tak bijak mana pun, nanti kantoi memalukan diri sendiri, no? Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman, terutamanya selepas keputusan mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri
Datuk Seri Najib Tun Razak adalah berdasarkan kepada sentimen semata-mata. Hampa du balun sistem kehakiman ni, hampa tak sedar yang sebenarnya sistem kehakiman sedang membuat sesuatu yang bagus untuk negara Malaysia. Lebih baik seorang kena penjara daripada 30 juta rakyat Malaysia lama-kelamaan merana kerana Malaysia hancur kerana rasuah. Tak apalah, buat macam mana, dia ada ambil rasuah, dia ada makan duit, patutlah dia masuk penjara. Yang hampa duk balun sistem kehakiman apa hai. Tegasnya lagi, komen dan serangan yang dibuat menunjukkan mereka tidak membaca alasan penghakiman serta tidak memahami undang-undang. Tidak memahami undang-undang sekaligus membawa kepada kenyataan dan ulasan yang tidak relevan. Ketua Hakim Negara itu berkata, pada pandangan saya, komen dibuat oleh orang yang tak faham. Kesian. Orang yang tak faham yang menunjukkan kurang kefahaman mereka adalah kerana mereka tidak membaca alasan penghakiman. Kata Ketua Hakim Negara itu lagi, apabila tidak baca, tidak faham. Bila tidak faham, akan membuat komen yang tidak sesuai dan tidak relevan dalam isunya, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambah Ketua Hakim Negara itu lagi, keseluruhannya bolehlah dikatakan ia berdasarkan kefahaman tentang undang-undang dan alasan penghakiman itu sendiri. Keputusan mahkamah itu sendiri tidak dipahami dengan sebenarnya, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri persidangan litigasi kebangsaan 2022 kali kedua anjuran Majlis Peguam Kuala Lumpur di sini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tengku Maimun diminta untuk mengulas mengenai serangan terhadap institusi kehakiman oleh beberapa pihak ketika ini, susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos yang lalu yang telah mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta yang telah dikenakan kepada Najib Razak yang telah didapati menyeleweng wang dana RM42 juta milik SRC International. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini kali buku bertemu ruas. Jangan kamu cuba-cuba bully Ketua Hakim Negara, nanti kamu sendiri yang susah. Saya nasihatkan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ada di kampung, ada di bandar, ada di pekan, ada di hutan, di luar hutan, di dalam hutan, di atas langit, di bawah langit, di kayangan kah, di mana saja, pikir dulu sebelum bertindak. Hampa jangan nak pi serang Ketua Hakim Negara atau sistem kehakiman negara Malaysia, sebab nanti kamu sendiri yang susah. Saya yakin tindakan Ketua Hakim Negara adalah benar. Tidak ada kesalahan langsung. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.